So, untuk konten kali ini kita akan ulas satu lagi barang. Nak tahu apa? Terlebih dahulu jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Jangan lupa juga tekan button like dan juga button notification. So, tanpa melengah masa lagi, jom kita buatnya kotak terlebih dahulu. Jom. Oh, tak lagi. Kita try lagi. Oh, masih belum lagi. Kita try sekali lagi. Okey, inilah dia produk daripada BM Creations. First, kita ada Toyota Starlet. So, kalau tengok kat sini, dia ada BM Creations dan juga BM Creations Junior. Aku tak pasti apa maksud dia. Dari segi kotak, tengok packaging dia biasa saja sebab semua tu nampak pixelated. So, packaging dia nampak pecah-pecah sikit lah dia punya grafik tu. So yang ni aku takkan ulas untuk kali ini. Sebab apa? Sebab aku beli ni pun sebab adalah sebabnya nanti aku akan cerita untuk video yang seterusnya. So kat belakang ni ada information untuk company itu. So ini produk yang kita akan ulas untuk kali ini, iaitu Toyota Corolla E70 daripada BM Creations. So kalau perasan yang ni tak ada Genius lah. Packaging dia sama juga, sama-sama hodoh macam yang Starlet tadi. Dia ada warna lain juga, warna peach. Aku tak tahu warna peach aku sebut betul ke tak, warna beige tu. Okey, so kat belakang ni informasi dia 14 tahun ke atas ya. So kepada yang bawah 14 tu, kau jangan belilah benda ni, kang tercekik pula. So jom kita nyah kotak. Kita buka kot tepi ni. Ai, susahlah pula nak bukanya. Okey, so bahagian dalam dia ada fish tank, dan dalam fish tank tu kau akan dapat kereta tu, dan juga belakang kanan ni dia ada punya accessories yang dia bagi sekali lah. So lepas kita bawa keluar tu, so kita akan nampak macam ni lah dia punya detailing dan perincian dengan rim stock dia. And then weather strip dekat door yang bahagian tepi tu, aku tak tahu betul tak weather strip benda tu, dengan door handle semua dia cat. And then bahagian depan dia ada front grille, and then ada emblem. Aku suka lampu dia, dia pakai light pipe punya. And then yang fender mirror ni korang kena jaga-jaga sikit sebab dia pakai plastik instead of dia pakai rubber. So takut nanti kalau korang terkasar dia patah. And then front bumper tu kita boleh tengok dia buat chrome ala-ala besi lah sikit, sebab memang zaman tu bumper mostly besi, tak macam sekarang lebih kepada ABS ataupun PU. So kalau tengok dengan lampu signal pun semua ada. Rim stock dia tu dia boleh rotate, cuma dia punya movement tu tak berapa nak smooth. Bahagian belakang pula kita boleh tengok dia punya lampu signal pun ada, light pipe juga. And then dia ada lampu belakang. Nampak kat C panel tu ada detailing sikit, memang normal. Warna dia tu macam metallic, dia ada sparkling sikit. Demister dia, dia buat detailing juga. Yang ni yang jarang ada kat setengah kereta. Lepas tu kalau tengok dekat bonnet tu, dia ada emblem Toyota Corolla. Ni dia punya accessory yang dia datang sekali. Kalau tengok dekat situ, dia cuma perbezaan dia, dia lebih wide sikit. And then dia tambah sikit kat bawah. Ni aku tak tahu apa dia, dia emblem, dia ada tulis Corolla. Seakan sama yang ada dekat accessory front grille tu, front bumper tu tadi. Cuma masalahnya aku cuba buat research and aku tengok macam-macam video, sebab benda ni dah lebih kurang setahun dah dia launch, tapi aku tak berjaya jumpa solution dia. End up mostly orang yang ulas pasal benda ni, dia tak pasang pun benda tu. So benda tu mungkin lah, mungkin sebagai alat ganti. So ni dia punya front sport rim tu, yang accessory dia datang tu, dia guna rim Watanabe export dual tone. So dia datang dengan front axle. Yang ni aku tak tahu dia macam bentuk H tu, dia ada notch kat situ. Sebab kalau ikut kereta tu dia tak datang, so aku kena install kot dekat ni bahagian belakang lah. Kita guna skru jenis yang betul, iaitu jenis Phillips. Sizing tu kena betul supaya tak wear off nanti. So untuk pemasangan korang jangan bimbang. Untuk bahagian belakang ni dia ada notches dekat situ. And then korang takkan tertukar antara atas dengan bawah, sebab dia ada lekuk dekat bahagian yang bawah. So yang bahagian atas dia flat je, korang takkan tertukar yang mana kiri kanan, yang mana atas bawah. Ni lepas aku dah pasang, so nampak dia kemas sikit. Mungkin benda ni dia bagi body tu tinggi sikit lepas kita dah install benda tu, supaya nanti esok lusa dia tak ada contact dengan body lepas kita dah install. Ni pula dia punya lower arm. Kalau tengok yang kanan tu adalah yang daripada kereta tu.
a bit besar ataupun tinggi sedikit lah, tapi tak nampak signifikan sangat. So mungkin aku akan cuba pakai try yang kanan ni dulu. Ni lepas aku dah install yang kanan punya lower arm tu tadi. So nak kata dia boleh swerve, dia boleh swerve kiri kanan. Dia tak ada masalah. Dia punya axle, front axle tu dekat bahagian belakang kita letak. Cuma problem dia bila kita nak rotate tayar tu, dia ada problem rim Watanabe ni. So kalau tengok memang dia agak sangkut-sangkut sedikit. Mungkin aku suspek kalau tengok bahagian belakang ni, dia cantik je. Walaupun tak adalah macam smooth macam tayar Hot Wheel tu, disebabkan dia punya reka bentuk dan kemasan tu agak kecewa sedikit lah dekat situ. So dia ada juga bagi extra pieces datang dengan kereta ni satu, and then dia bagi separately. So yang aku cabut yang bawah tu lah, dia a bit macam bend sikit, tapi dari segi dimension aku rasa semua sama je. Punca sebenar tayar tu dia sangkut sebab yang bahagian lower arm, tak kira yang datang dengan kereta ni ataupun yang datang dengan Ziplock tu, sebenarnya dia ada contact dengan side wall bahagian dalam untuk sport rim Watanabe ni. So that's why kita tak boleh nak rotate sangat. So dia agak ketat. Benda tu korang boleh solve je dengan korang apply ketat pasir size 1000. So try kikir sikit-sikit, aku rasa boleh je buat benda tu. Cuma masalahnya untuk aku, aku hanya ada pisau, aku tak ada ketat pasir. So far aku tak akan buat lagi lah, sebab aku takut nanti lah makan chassis body ni terus tak boleh pakai. Bahagian belakang tak ada masalah, boleh rotate elok je. And then korang boleh tengok kedudukan rod axle bahagian depan tu, dia ada kat bahagian bawah. So make sure, sebab benda ni tak datang dengan manual, so korang kena tengok betul-betul lah sebelum korang cabut tu. Sebab ada aku yang tengok benda tu kat bahagian atas. Ni plate dia pula, benda ni sepatutnya ada kat bahagian atas sekali, tapi aku ada tengok YouTuber letak kat bahagian bawah. Ni result dia lah, memang betul-betul nampak lower. Cuma masalah dia bila aku pusing, dia sagat dekat bahagian fender atas tu, and then dia juga sagat dekat lower arm yang macam aku ceritakan tadi. So kalau korang tak nak main tolak-tolak depan belakang, memang cantik lah keadaan dia macam ni. Cuma aku takut over the time nanti aku punya lower arm tu akan problem, and then sebab pin yang pegang dia tu memang terlalu halus. Bahagian belakang ni sebenarnya boleh lower lagi, tapi pandai-pandai lah korang buat konfigurasi dia. So yang ni pula dia punya bahagian dashboard. Kalau tengok kat situ, steering dia macam Toyota Corolla lama, and then dashboard dia pun jenis petak-petak, and then ni bahagian dia punya cabin dalam tu. So dia punya colour white single tone je lah. Yang ni plate yang aku cakap tadi, aku pasang balik kat bahagian paling atas. Ni dia punya result dia. Walaupun tak nampak sangat, tapi at least nampak dia up sikit lah. So dia tak adalah macam terlalu lower sangat, dia makan bahagian atas fender. So nampak kat situ memang cunlah rim Watanabe 8 spoke ni dengan 2 tone lagi. Kalau tengok nampak dia punya bolt dekat sidewall dia tu memang detail lah. Tapi dia still ada isu lah, sebab macam aku cakap tadi, lower arm tu memang dia ada contact, so korang tak legak kat tayar. So kalau korang cakap nak buat display, okey je. So far nampak okey lah. Kalau tengok rim Watanabe tu memang cantik, dengan spoke dia warna hitam, and then sidewall dia tu warna chrome, and then dia punya tepi-tepi tu ada bolt dia, yang tu membuatkan specialty pada BM Creation ni lah. Okay, yang ni pula lepas sekarang kita pasang dia punya front bumper tu, nampak dia sedikit lowered, sedikit kaido. Cuma aku ada concern sikit pasal aksesori yang datang ni. Sebab apa? Ni dia punya finishing dia tu, korang boleh tengok antara bahagian cat hijau dengan bahagian lips bawah tu, nampak dia punya finishing tu tak berapa kemas. Nampak bukan sikit lah dia punya paint chip tu memang agak ketara. So untuk bahagian belakang tak ada aksesori tak yang menarik sangat, aku tak buat apalah untuk bahagian belakang. Okay, tayar belakang ni macam biasa, tak ada apa-apa perubahan. So aku rasa itu sahaja ulasan aku berkenaan kereta ni. Apa pendapat korang pasal kereta ni? Adakah ianya berbaloi atau tidak untuk price tag around 60 hingga 100? So korang boleh tinggalkan di ruangan komen. So kepada yang nak dapatkan kereta ni, aku akan cuba letak link lah dekat bio, so korang boleh tengok dekat situ sama ada kereta ni berbaloi atau tidak. Namun bagi aku ianya adalah satu option yang agak menarik juga, sebab memandangkan ini adalah satu-satunya yang aku rasa ada untuk skala 1/64 ni.